장르는 감히. Chemistry ya, chemistry yeah. Mereka itu kan udah nggak perlu diragukan lagi gitu. Salah satu juga yang kita believe untuk jadiin ini film layar lebar, karena kan biar gimana pun juga mereka berempat yang akan jadi tokoh sentral yang ya mungkin kalau di level aktor mungkin bukan aktor-aktor papan atas gitu, tapi kan kita belajar juga dari Keri-Keri Sedap bahwa ya memang bener kan. Tahu diri aja. Ini pun kita tadinya hari ini mau rilis kalian poster tapi gak jadi karena ternyata butuh waktu ngalusin mukanya Oki. Butuh waktu loh ngalusin mukanya Oki itu. Jadi poster belum bisa dirilis, maaf ya. Jadi trailer dulu hari ini. Trailer dulu lah. Tadinya mau sama poster. Terlalu jujur nih BH-nya. Ngalusin muka lo butuh waktu. Iya. Takutnya bukan poster film, kan dikiranya kalau buat skincare kan. Merkuri, kita Merkuri. Karena kita selalu beli sama chemistry-nya mereka. Jadi ya ketika kita lihat di apa yang kita harapkan solidnya mereka di podcast, di kehidupan nyata, ketika di syuting ya terwujud, memang benar gitu. Mereka sebetulnya karakternya udah jadi ya. Biasanya kita kalau nulis yang paling pusing karakterisasinya kan. Nah ini karakternya mereka udah jadi, orang udah kenal, dan mereka punya personality yang beda-beda yang orang udah kenal gitu dari podcast-nya. Dan yang unik dari mereka itu kan mereka tuh seringkali melontarkan storytelling kejadian-kejadian yang agak lain dalam kehidupan mereka. Itu kan trademarknya mereka gitu. Jadi ya udah berangkat dari situ konsepnya, ini kayaknya memang harus filmnya kita tempatkan mereka berempat dalam sebuah situasi yang memang agak lain yang tidak biasanya gitu. Makanya ide penjaga rumah hantu ini cukup unik yang kita ambil dan juga kita kembangkan bareng-bareng sampai jadi naskah. Dan setelah syuting sih ya yang menyenangkan karena mereka udah dapat chemistry-nya. Jadi memang benar-benar udah tinggal menjalankan lakon masing-masing aja, dan mereka juga menjadi diri sendiri di situ, tidak berusaha untuk menjelma jadi karakter tertentu. Jadi ya cepat untuk nyambungnya, ya menyenangkan lah syutingnya, apalagi untuk teman-teman sendiri. Wah, ini orang-orang banyak yang underestimasi. Terus harus lihat actingnya BD tuh mendekati siapa ya? Oh, Katara. Dari Okantara, tapi Ben itu ya segitulah. Ben, kalau kami itu bercandanya Ben itu sekelas aktor luar. Iya. Bumblebee. Kayak robot. Bener. Pokoknya nanti orang akan kaget deh. Akan ada beberapa sih yang orang akan kaget. Iya. Jadi makin gak sabar 1 Februari nanti ya. Orang mah yang dijual karena actingnya bagus banget ya. Ini dijual actingnya gak bagus. Kalian lihat deh gitu. Gak gampang loh acting aku tuh. Bener. Gak gampang loh. Gak gampang ya, susah. Jadi aku dulu gitu ya. Dan kalian bisa melewati itu. Jangan lewatin. Jangan jalanin hari itu bang. Sebetulnya yang tag-nya banyak tuh di hari-hari awal aja sih. Itu pun ya berarti bisa mau Okantara gitu ya. Okantara tuh paling banyak kan di gara-gara warisan 6 tag. Ini berarti bisa 16 lah. Itu beda jauh. Ya sama-sama 6. Tapi beda jauh. Tapi enggak lah, itu secara berangsur hari berjalan ya udah mulai makin ngeblend. 14 lah. Berkurang 2 aja. Sebenarnya sih kalau dibilang yakin sih yakin enggak ya. Cuman kan mereka ini kan pertama teman-teman semua gitu. Dan kita udah tahu betapa kompaknya mereka. Kalau kita bicara soal grup, mungkin grup komedi di Indonesia nggak banyak lah yang saat ini ya yang sekompak mereka dan chemistry-nya sehebat mereka gitu. Jadi ya itu yang kita jadikan modal kenapa aku percaya agak lain ini bisa jadi kekuatan bukan cuma di podcast tapi juga di layar lebar. Apa sebelum ditodong itu udah pernah berpikir buat bikinin mereka? Pernah nggak ya kita kalau mikirin dulu sih enggak, tapi kan waktu Ngeri-Ngeri Sedap kan sebenarnya kita udah bareng bertiga kecuali Oki, tapi Oki kan sebenarnya di Ngeri-Ngeri Sedap tuh selalu ikut di promo manapun walaupun nggak main loh. Jadi bercandaan mereka udah sering ngomong suatu saat kita pasti bikin film tuh, kan mereka cuman kita kan
hanya menganggap bercandaan mereka ya, gitu. Tapi mungkin nyotok secara nggak langsung masuk di kepala kita kali gitu ya. Iya. Tapi kita yang menjadi keyakinan Ko Ernest sama Mas Dipo sih, kita menjadikan podcast lalu jadi film itu kan suatu yang nggak sering dilakukan di Indonesia gitu. Menjadi keyakinan kalian berdua ini mungkin pertama ya, pas jadi film. Pertama nggak sih podcast? Iya, makanya tadi gue selalu bilang bahwa ini mirip kayak Warkop karena sama-sama audio dari radio. Kalau Warkop kan kita pikir emang dari podcast mungkin bisa dibilang pertama, karena yang biasanya udah ada tuh dari YouTube ya. Kalau dari YouTube tuh kayaknya YouTubers bikin jadi film. Kalau horror ada kali ya, based on podcast ya, kita nggak tahu. Mungkin ya. Mungkin ya, mungkin. Tapi ya rasanya sih gini, kita apapun itu yang menjadi landasan IP atau source materialnya, tetap kan kita secara karya kita mikirin semua orang ya. Maksudnya kita bukan bikin film untuk fans mereka gitu. Artinya kita percaya sama kekuatan mereka, tapi gimana caranya kita bikin cerita yang bisa menjangkau siapapun itu gitu. Baik mereka fansnya agak lain ataupun bukan. Dan kita juga membuat ceritanya kan nggak yang tiba-tiba ya buru-buru harus segera, nggak, tapi memang kita mematengin dulu sampai keputusan yakin kan, yakin yuk. Kemarin nanya ke Aco, yakin bisa timelinenya sanggup ya udah, nggak yang nggak impulsif juga, kita sebenarnya nggak impulsif, tapi kita semua udah kita rencanakan kalkulasi.